Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku, meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Mimpi ya, aku sama sekali nggak mau mabok ya kamu. Asal kamu tahu, mabok itu nggak ada gunanya. Jadi sekarang kamu harus ikut sama aku. Gue nggak lepasin. Gue udah kagak peduli sama ocehan lo. Gue kagak mau dengerin omongan lo atau apa aja terserah. Lo atur aja deh ya. Lo mau ngapain kayak mau jual diri kayak lo, mau mabok-mabok kayak durhaka kayak terserah lo. Lo atur aja hidup lo. Gue bener-bener nggak peduli. Mak lo tahu. Sekarang lo ngaku. Siapa yang udah ngirim lo kesini? Siapa yang ngirim lo untuk mata-matain kita? Jawab. Jawab! Ya, sekarang terserah lu, Jo. Lu bisa maafin dia dan pergi dari sini. Atau lu langsung bisa pecat dia. Ya kalau gue sih, gue bakal tetap nyariin kerjaan baru buat dia. Ya meskipun caranya sama seperti kemarin. Semua keputusan ada tangan lu. Raffi, kok kamu gitu sih? Kenapa kamu nggak coba cegah Pak Jojo atau... Ya ampun, aku salah ya? Sebentar, Bu. Pak Raffi. Apaan lagi? Kok kamu main pergi aja sih? Kamu janji sama aku kalau kamu akan ngelunasin semua pembayarannya. Sekarang mana sisa uangnya? Lu masih berani minta duit sama gue? Lu sadar nggak sih? Semua pekerjaan lu itu nggak ada yang beres. Hah? Nggak ada yang beres? Maksud Bapak? Pakai nanya lagi. Gue nyuruh apa sama lu? Hah? Gue nyuruh lu deketin Jojo. Bikin dia jatuh cinta sama lu. Tapi yang ada apa? Dia benci kan sama lu? Lu tau gak sih masalah sebenarnya? Sebenarnya lu tuh bego apa tolol sih? Sekarang lu pikir deh. Hari ini Jojo udah margokin lu. Dia udah tahu kalau lu udah bohongin dia selama ini. Dia udah pecat lu, Bel. Lu udah keluar dari kantor dia dan dari kehidupan dia. Dan lu masih minta duit sama gue. Hah? Mikir ya? Semua perjanjian kita udah selesai, udah berakhir. Terus... gimana aku bisa dapetin uang untuk biaya pengobatannya Lina? Bodoh amat, bukan urusan gue. Kalau butuh duit, lu datang aja ke yayasan sosial yang gue. Mereka bisa kok kasih pengobatan gratis buat lo. Ya, tapi gue nggak mau bantuin lo. Lu urus aja sendiri. Sekarang lu udah lihat sendiri kan, dia cekatan dan semua klien lu seneng kerja sama dia. Ya gue tahu sih, emang Bella nggak punya pengalaman. Halo, Ma. Jo, kamu di mana sih, Jo? Kok tadi mobilnya dibawa pulang sama supir? Emangnya kamu di mana sih? Terus nanti pulangnya gimana, sayang? Jo, tadi ada urusan sebentar, Ma. Mama tenang aja, nggak usah khawatir. Jo ini di jalan pulang kok. Jo naik taksi. Ya udah, tapi kamu hati-hati di jalan ya. Iya, Ma. Aku minta maaf atas semuanya, Bella. Ibu. Maafin gue ya, Bella. Ya? Gue udah nyagain kakak-kakak sama lu. Mikirin kakak-kakak gitu. Padahal lu kagak salah apa-apa ya, Bella ya. Gue sempet kagak percaya sama lo justru saat lo lagi cari duit buat si Lina. Masya Allah. Maafin Bella juga, Bu. Karena sekarang Bella udah nggak bisa kerja lagi, Bu. Bella udah nggak bisa nyari uang untuk biaya pengobatan Lina. Bella udah dipecat, Bu. Udah, Bel, udah. Serahin, percayain semuanya sama Allah. Allah pasti nolongin kita, Bel. Allah pasti akan kasih jalan buat kita. Lagian, pastinya ya, Lina akan sembuh, Bel. Akan baik-baik aja, Ibu percaya banget, percaya banget. Soalnya kan Lina dikelilingin sama orang-orang yang sayang banget sama dia, kan? Halo, Ki. Semua rencana kita udah kebongkar. Jo udah tahu kebohongan Bella, Ki. Jadi kita harus cari pengganti Bella. Dan mulai lagi semua rencana kita dari awal. Oke. Ntar gue kabarin lu ya. Oke, bro. Udah cercaya kampung. Apa-apa nggak bisa. Lina. Kamu cepat sembuh ya. Ya Allah, tolong lindungilah Lina. Berikanlah dan tunjukkanlah mukjizatmu kepada dia. Ternyata Bella nggak serendah yang gue kira. Gue udah salah sangka sama dia. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Waduh, Pak Jule, gue bisa kabur nih. Jule, di rumah masak apa? Ada tepung, ada... Dasar lu tuh ya, ditanya sama orang tua kayak begitu mulu jawabannya. Masya Allah deh ya, lu tuh gimana tuh mau ngapain? Mau ngapain? Gini, Po. Saya janjian sama si Bella. Mau itu nengokin si Lina. Tapi Bellanya nggak ada. Ya udah ya, permisi. Aduh, dasar benci kalian tukang ngidu lo ya. Kenapa juga lu terus-terusan bohongin gue selama ini, ha? Aduh, Po. Ampun, Po. Sakit, Po. Sakit, Po. Oh, iya. Sakit. Makanya lu jangan berani-beraninya ngebohongin gue ya. Gue tuh juga heran sama lu. Kenapa juga lu gak dari kemarin-kemarin bilang kalau si Bella tuh kerja di hotel. Aduh, Po. Sakit. Cukup aja. Tuh, makan tuh. Pintak lo kelihatan gak tuh? Lu tuh harusnya ngomong sama gue dari kemarin-kemarin kalau Bella tuh kerja di hotel. Jadi gue gak perlu marah-marahin dia, kagak perlu nyakin dia kagak. Jadi, Empo udah tahu semuanya, Po? Iya, gue udah tahu semuanya. Bagus dong kalau gitu. Kamu ngapain masih di sini? Saya lagi beresin barang-barang saya, Pak. Ternyata Bella nggak serendah yang gue kira. Gue udah salah sangka sama dia. Bella, kenapa kamu nggak jujur aja sama saya? Kenapa kamu nggak pernah cerita tentang saudara kamu yang sakit? Terus kenapa juga kamu mesti ngasih CV yang palsu? Kalau kamu jujur, mungkin saya akan mengerti, Bel. Karena saya tahu, Pak. Pasti Bapak pengen banget kan memperkerjakan orang di sini. Orang yang pintar dan orang yang berpengalaman. Sedangkan saya nggak punya pengalaman apa-apa. Maaf, Pak. Saya udah bohong. Saya berbohong karena saya pengen banget dapat pekerjaan ini. Maaf, Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Gimana perasaan Bapak kalau Bapak tahu ternyata Pak Raffi dia sakit keras? Apa yang akan Bapak lakukan? Enggak. Kamu jangan bilang kayak gitu. Raffi baik-baik aja kan? Bapak nggak sanggup kan untuk ngebayangin hal itu? Sekarang saya lagi menghadapi masalah itu, Pak. Coba Bapak bayangin. Saudara saya, dia sakit keras. Dan dia divonis kalau dia nggak akan sembuh dan umurnya nggak lama. Apa yang Bapak rasain? Sekarang saya lagi merasakan hal yang seperti itu. Gue harus mendahului Bella dan mencegatnya dari depan. Kamu belum boleh pergi sebelum kamu menyelesaikan kerjaan kamu. Barusan Pak Jojo ngomong apa ya? Aku harus nyelesain kerjaan aku dulu. Maksudnya? Oh, jangan-jangan Pak Jojo nggak jadi mencat aku. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Saya janji, Pak. Saya akan kerja lebih baik dan saya nggak akan ngelakuin kesalahan apapun. Terima kasih. Kopinya, Mas. Kok kamu bilang aku kopi? Memangnya tidak ada pembantu? Saya yang mau, Mas. Saya seneng kok bikinin kopi buat Mas. Buat aku, siapa aja yang bikin kopi buat aku nggak masalah. Tapi harus saya sama selera aku. Kopi bikinan kamu nggak enak. Kasih. Di dalam hidup aku harus mendapatkan apa yang aku mau. Paham kamu? Udahlah. Hapus air mata buaya kamu itu. Kamu pikir aku bakal kasihan sama kamu? Hah? Aku sudah cukup tertipu daya sama akal bulus kamu itu. Aku benci sama kamu. Raffi anak aku jadi bodoh gara-gara kamu. Saat ini dia kerja di hotel, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua salah kamu. Dasar anak beban kamu. Bisa cuma ngelawan sama orang tua. Bawa kopi kamu itu. Bercepat bawa. Ki, Bella itu emang gak berguna. Lo harus bantuin gue untuk cari pengganti dia. Oh ya, jangan lupa ajakin Tika sekalian. Kalau nggak dia marah sama gue. Oke? Thanks, bro. Lah, lu ngapain di sini? Lagi kerja. Kamu nggak lihat ya? Bukannya lu udah... Aku nggak jadi dipecat sama Pak Jojo. Ya bagus kalau gitu. Berarti mulai sekarang, lu harus lebih giat lagi untuk ngedeketin Jojo. Iya, soalnya barusan aja gue mau cari pengganti lu. Jadi kamu mau mecat aku? Enggak, bukan gitu maksud gue. Karena lu nggak jadi dipecat sama Jojo, berarti semua perjanjian kita berlaku lagi. Ya, lu harus ngelakuin semua apa yang udah kita sepakati, oke? Kalau gitu, kamu harus lunasin semua sisa pembayaran yang kamu janjiin ke aku. Mana uangnya? Si kampung itu udah berani ngatur-ngatur gue. Gue aja kerja di sini deketin Jojo buat dapetin duit. Dia belum apa-apa. Udah minta duit sama gue. Emangnya gue tuh bang apa? Gimana? Oke. Gue akan bayar lo. Gue akan kasih lo duit, tapi lo harus tunjukin sama gue. Kalau lo harus berhasil ngedeketin Jojo. Gimana? Lagi ngapain lo di sini? Enggak. Sekretaris gue lagi kerja. Dan lo gak berhak untuk ganggu dia. Oke. Sekarang keluar. Keluar. Ya Allah. Kenapa aku harus dihadapin sama dua adik kakak yang kayak gitu? Aduh, aku mesti jawab apa nih? Kalau aku bilang Lina harus dioperasi, bisa-bisa Pak Jojo malah nganggep kalau aku ini ngelunjak. Ya ampun, udah syukur aku boleh kerja di sini. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Ada apa ya, dokter? Begini, Bu. Anak ibu harus segera dioperasi. Karena kalau tidak, kondisinya akan semakin kritis. Dan kemungkinan besar, anak ibu tidak akan tertolong lagi. Masya Allah. Karena itu sebaiknya ibu segera menyelesaikan administrasinya. Agar anak ibu bisa segera dioperasi. Semakin cepat, semakin baik, Bu. Jangan sampai terlambat. Supaya tidak ada penyesalan dari ibu nantinya. Biaya operasinya berapa ya, dokter? Biayanya sebesar 30 juta rupiah. Gua pinjem duit dong. Gua butuh banget nih. Fi, gua kan udah bilang. Gua sih mau aja ngasih duit buat lo. Tapi gua udah terlanjur bilang sama papa. Kalau gua nggak akan minjemin lu duit lagi. Lu pelit banget sih sama gue. Ya udah, kalau lu nggak minjemin gue duit, gue pinjam aja ke orang lain. Fi, gue salut banget sama lo ya, atas apa yang udah lu lakuin buat Bella dan keluarganya. Ternyata lu punya jiwa kemanusiaan juga ya. Sejak kapan lu peduli sama rasa kemanusiaan, ah? Bukannya selama ini di otak lu itu cuman bisnis, ah? Lu cuman bisa ngitung untung rugi doang, ya kan? Iya, Bu. Insya Allah sekarang Bella langsung sana. Ya Allah, gimana caranya aku bilang ke Pak Jojo kalau barusan ibu telepon? Dan ibu bilang kalau Lina lagi butuh uang banyak supaya Lina bisa operasi. Tapi aku harus dapetin uang itu buat operasinya Lina. Kalau enggak, pasti Lina bisa kenapa-napa. Tapi gimana caranya? Nggak mungkin kan kalau aku minta atau ngutang sama Pak Jojo. Aku aja baru mulai kerja lagi. Bella, gimana keadaan saudara kamu? Aduh, aku mesti jawab apa nih? Kalau aku bilang Lina harus dioperasi, Bisa-bisa Pak Jojo malah nganggep kalau aku ini ngelunjak. Ya ampun, udah syukur aku boleh kerja di sini. Alhamdulillah Pak, dia keadaannya sekarang udah membaik. Bagus dong. Kalau gitu kamu udah bisa serius untuk kerja lagi. Bisa Pak, bisa. Siang, Jo. Siang. Kamu sudah makan? Eyang. Udah, Jo udah makan siang ya. Jo makan siang di sini, habisnya malas keluar. Ya, nggak apa-apa. Mana Bella? Bella lagi makan siang. Eyang mau duduk nggak? Nggak usah, kamu saja. Nggak usah sungkan sama Eyang. Jo baru tahu kemarin kalau Bella bekerja di sini karena dia butuh uang untuk biaya pengobatan saudaranya. Waktu pertama Jo sangat marah sama dia. Soalnya dia berani untuk ngasih CV yang palsu. Tapi setelah tahu alasannya, Jo nggak jadi untuk mencat dia, Yang. Kasihan Bella. Masih muda harus memikul tanggung jawab yang besar. Jo, Eyang akan bantu Bella. Eyang akan bukakan cek buat dia. Eyang, kayaknya Jo harus tanya Bella dulu deh. Soalnya Jo nggak mau nanti Bella tersinggung kalau kita membantu dia. Betul juga kata kamu. Kita tidak bisa memberikan bantuan begitu saja. Nanti kamu tanya Bella ya. Kalau sudah tanya, kabarin Eyang secepatnya. Pak Jamil, tolong kasih jasnya sama Bapak di kamar ya. Baik, Bu. Saya mau ada perlu dulu sama Ibu Sari. Baik, Bu. Makasih ya, Pak. Maaf, Pak. Ini jasnya, Pak. Kasih mana? Ibu sedang mau menemui Eyang. Maaf Pak, tadi saya dengar Mas Raffi ditampar sama Eyang Sari Pak. Apa? Kasih! Iya Mas. Kenapa kamu tidak bilang sama saya kalau perempuan itu nampar Raffi? Kenapa? Berani sekali dia nampar anak saya. Mas, Bu Sari itu kan sudah menganggap Jojo sama Raffi seperti cucunya sendiri, Mas. Jadi wajar aja kalau seorang nenek itu memarahi cucunya. Saya yakin Bu Sari melakukan itu pasti karena dia sayang sama Raffi. Bohong. Dia nampar Raffi bukan karena sayang. Aku yakin. Selama ini dia menganggap kita tidak lebih daripada pembantu dia. Aku yakin sekali. Kenapa dia melakukan semua ini? Karena supaya kita tahu diri. Masa kamu bodoh sih? Masya Allah, Mas. Kok bisa-bisanya punya pikiran seperti itu? Yang saya lihat, Ibu Sari itu tulus sayang sama keluarga kita, Mas. Mas nggak boleh punya pikiran seperti itu. Kamu selalu membela orang lain. Sampai kapan kamu mendengar omongan aku? Sampai kapan? Aku nggak boleh membiarkan Sari merajalela seperti ini. Aku harus bertindak secepatnya supaya aku bisa hidup tenang. Sekarang udah hampir jam 3 sore. Pasti Ibu udah kebingungan karena aku belum dapat uang buat operasinya Lina. Tapi aku juga nggak tahu harus kayak gimana lagi. Kamu kenapa sih? Kok kelihatannya gelisah gitu? Emangnya ada apa? Maaf Pak, boleh nggak Pak? Kalau hari ini saya pulang lebih cepat karena saya harus ke rumah sakit Pak. Saya harus jenguk saudara saya. Emangnya dengan kamu pulang cepat, saudara kamu bisa cepat lebih sembuh? Enggak kan? Paling-paling kamu cuma disuruh nunggu di sana, atau kamu ketemu sama dia untuk berapa menit, terus nunggu lagi di ruang tunggu. Saran saya, mendingan kamu lembur aja di sini. Dengan begitu, kamu bisa mendapat tambahan uang lagi untuk biaya pengobatan saudara kamu. Ada apa lagi sih? Kok sedih? Saya nggak tahu apa yang harus saya kerjain, Pak. Lagian, kerjaan saya aja kan belum bener banget. Dan saya rasa saya belum pantas untuk dapat uang lembur, Pak. Ya udah, ntar saya ajarin ya. Ah, sialan. Kunci laci mejaku ketinggalan di atas meja. Ah, gawat. Di dalam laci meja itu banyak file penting. Aku nggak boleh ninggalin kunci di sana. Sebaiknya aku suruh orang lain untuk mengambil kunci itu. Oh, enggak. Sebaiknya aku akan ambil kunci itu sendiri. Aku paling tidak suka kalau ada karyawan yang mendekati meja kerjaku. Bisa-bisa dia memeriksa file-file itu. Apa yang kamu di sini? Maaf, Pak. Saya cuma memasukkan file-file ke dalam laci. Supaya saya bisa mengembalikan kunci yang ketinggalan ini. Saya permisi, Pak. Dia begitu ketakutan sekali. Sampai-sampai dia tidak berani menatap wajah aku. Jangan-jangan dia sudah melihat file-file itu. Sebelum dia bertindak dan mengagalkan rencana aku, besok pagi aku akan pecat dia. Ya. Sekarang harus ditebelin bagian yang penting. Tapi tekan yang mana ya? Kenapa aku bisa lupa lagi sih? Padahal tadi Pak Jojo udah ngajarin aku. Aduh, kok kamu semua sih? Dasar bego. Ya ampun, aku mau diajarin kayak gimana juga tetap aja nggak bisa. Kenapa? Kamu lupa ya? Coba sini saya lihat. Kok ketikan kamu semuanya hilang? Kamu pasti nggak klik yang salah ya? Kalau kamu mau tadi ketikan kamu yang tadi balik lagi, kamu pencet ini. Dan... tuh. Ya kan? Saya coba ya, Pak. Sekarang kalau kamu mau ngebold semuanya, kamu blok dulu semuanya, terus udah gitu kamu pencet Ctrl B. Udah diblok semuanya. Bisa kan? Bella kan masih kerja, si Jo nggak jadi mencat dia lagi. Berarti gue harus ngajarin dia lagi nih. Dalam waktu singkat, Bella udah berhasil merubah keadaan. Begitu Jojo simpati sama dia, dia langsung aja manfaatin. Harusnya kan gue yang ngajarin dia sekarang. Pakai minta dia jalan komputer lagi sama Jojo. Masa nggak tau malu. Cepet minum nggak? Kalau lu nggak mau minum, terpaksa sebentar lagi adik lu itu bakalan mati. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Ya udah. Sekarang udah malam. Kamu mau saya antar ke rumah sakit? Nggak usah, Pak. Saya bisa naik bis. Ya udah. Bel, gue mau lu ikut acara pesta gue hari ini. Aku nggak mau. Mendingan juga aku di rumah sakit terus aku nungguin adek aku, ya kan? Gue nggak mau tahu. Lu harus nurutin apa yang gue mau. Kalau nggak, lu nggak akan dapat duit dari gue. Raffi, kenapa sih kamu jadi maksa kayak gini? Terserah lu mau ngomong apa. Intinya gue nggak mau lu ngerusak acara gue lagi. Bodoh amat, apa urusannya sama aku? Raffi, aku nggak peduli sama acara kamu. Apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah mau ikut ke acara kamu itu. Ngapain sih? Udah tempatnya berisik. Ih, banyak orang lagi. Mending juga aku di rumah sakit. Bel, denger ya. Gue serius. Kalau lu nggak mau ikut gue dan nurutin apa yang gue mau, gue pastiin besok lu bakal dipecat sama Jojo dan nggak dapet uang sedikit pun dari gue. Gue bisa kok dapetin cewek manapun yang gue mau buat Jojo. Aduh, aku mesti gimana nih? Aku nggak mau datang ke tempat itu. Aku nggak boleh kehilangan pekerjaan ini. Ini semua buat Lina. Lina perlu banget uang ini untuk operasi dia. Kalau nggak, Lina nggak akan selamat. Oh, halo Pak. Ya ampun, ada Pak Jojo lagi. Iya deh, oke. Aku ikut sama kamu. Capek banget gue. Enaknya gue pulang, terus tidur deh. Sekarang lu udah ada sendiri kan? Kenapa gue ngasih kerjaan sama dia? Sekarang selalu jujur. Lu bisa maafin dia dan pergi dari sini. Atau lu langsung bisa pecat dia. Kayaknya gue harus ke rumah sakit dulu. Buat pastiin kalau kakaknya Bella itu nggak apa-apa. Maaf, Raf. Kayaknya mendingan aku pulang aja ya. Apa? Lu mau balik? Lu udah nyampe sini. Berarti lu harus ngikutin apa yang gua mau. Duduk. Duduk! Apa ya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Jojo, terima kasih ya udah mengizinkan Bella masuk ke kerja di hotel lagi. Masuk kerja lagi, masuk di hotel gitu ya Pak ya? Iya, sama-sama. Aduh, maaf ini jadi Nora begini. Habis kaget Bapak mau datang ke sini, subhanallah. Kagak nyangka gitu ya Pak. Iya. Saya kesini mau ketemu sama Bella. Dan pengen tahu kalau semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Loh, entuh. Si Bella bukannya masih di hotel gitu? Soalnya dari tadi dia belum datang kemari ya Pak ya. Kita pikir malah si Bella tuh masih di hotel tuh karena apa namanya kerjaannya tuh banyak banget. Jadi akhirnya nyampe kemarinya jadi telat gitu. Iya. Yeah. Hah? Belum pulang? Kemana tuh anak? Padahal kan dia pergi dari kantor dari sore. Oh, mungkin dia masih di jalan kali. Soalnya kan saya lewat jalan tol, jadi saya datang lebih cepat. Oh, iya, bener. Bisa jadi tuh ya. Hebat, lewat jalan tol. Bilang aja sama Bella kalau saya mampir ke sini. Oh, iya, baik. Iya, pasti ya Pak, ya dibilangin ya. Saya akan bilang, Bapak lewat tol. Saya permisi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya Bapak ya. Aduh. Iya. Ya Allah, itu orang baik banget ya. Kasih? Iya, Bu. Kok sepi sekali? Jojo sama Raffi belum pulang ya? Coba kamu telepon mereka, suruh mereka antar Ibu. Ibu mau belanja. Sekarang Ibu ganti baju dulu, ya. Halo. Iya, ada apa, Ma? Jo, kamu di mana, Jo? Jo masih di jalan. Jo, mendingan kamu sekarang cepet pulang ya. Terus ajak Raffi pulang juga. Cepet ya, sayang. Mama ada urusan penting sekali. Iya, Ma. Mudah-mudahan anak-anak cepet pulang sebelum Mas Surya pulang. Mas Surya, apa kabar? Baik. Sendiri aja nih. Bu Kasihnya kemana? Dia sedang sibuk di rumah. Pak Surya. Istriku sibuk di rumah, sedangkan Pak Surya sibuk di luaran. Pak Surya, kenalkan. Ini Tari, sekretaris saya. Ah, Surya. Tari. Maaf, Pak. Sepertinya Pak Iskandar memanggil Bapak. Oh, iya. Ah, Pak Surya, Tari, silakan aja teman Pak Surya ngobrol-ngobrol. Pak Surya, saya tinggal dulu ya. Iya. Pak Surya, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol sambil minum atau makan? Ya, suatu tawaran yang tidak mungkin saya tolak. Terima kasih. Silakan dulu. Ya, mari. Guys, ini dia minumannya. Ayo dong minum. Kalau nggak minum sih? Ya minum. Lu ngapain datang ke sini kalau bukan buat mabok? Aku nggak minum alkohol. Alkohol itu haram. Haram kata dia. Haram, bro. Denger. Lu gak usah ceramah di sini. Semua yang haram-haram itu enak. Udah mendingan sekarang lu cobain, lu bakalan lupa. Lu pasti bakal ketagihan. Lu bakalan lupa apa yang namanya haram. Minum. Cepet minum. Enggak, aku gak mau. Kalau gue bilang suruh minum, berarti harus minum. Minum. Aku udah bilang kan, aku gak mau minum. Oke. Kalau lu nggak mau minum ya terpaksa. Lu nggak bakal dapat duit sedikit pun dari gue untuk biaya pengobatan adik lu yang lagi sekarat itu. Cepet minum nggak? Kalau lu nggak mau minum, terpaksa sebentar lagi adik lu itu bakalan mati. Minum. Jangan mentang-mentang aku kerja di tempat kamu. Kamu bisa seenaknya nyuruh aku apa? Asal kamu tahu. Aku udah bilang berapa kali sama kamu kalau aku nggak akan pernah mau minum itu. Karena minuman ini haram. Dengar. Lu berani sama gue? Gue pastiin lu besok bakal dipecah sama Jojo. Campuran. Cukup, bro. Lu udah keterlaluan ya? Jangan mentang-mentang Bella ini adalah bawahan lo. Jadi lo bisa seenaknya aja sama dia. Lo tuh udah mabuk. Otak lo udah gak beres. Sekarang lo pulang sama gue. Gua mau! Lo balik! Gua gak mau! Jo! Ayo! Jo! Kayaknya yang makin akrab aja sama Bella. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Raffi! Kesini. Kok jadi lu yang marah-marah sih? Bukannya ini semua salah lo? Ya ampun, kenapa jadi gawat gini sih? Kayaknya bakal ada perang saudara. Lo yang udah buat Bella malu di depan teman-teman lo sendiri. Jadi lu lebih ngebelain dia? Sekretaris lu sendiri? Daripada gua adik lu sendiri? Saudara lu, Jo! Kalian udah pulang? Tadinya Eyang mau ngajak kalian berdua untuk shopping. Tapi karena ada Bella, ya kayaknya lebih seru deh kalau shopping itu sama cewek. Ayo Bel, ikut ibu yuk. Dah. Eyang nggak usah percaya deh sama cewek itu. Dia itu kan ular berbisa. Itu gak bisa percaya. Di kampung, miskin. Kayaknya lo masih mabuk deh. Harus disadarin. Jojo! Jojo! Masih mabuk kalau sekarang? Untuk pertemuan kita. Oh ya, Tari. Saya mau menawarkan sesuatu untuk kamu. Gimana kalau kamu kerja di kantor saya? Khusus sebagai sekretaris pribadi saya. Waduh, gimana ya Pak Surya? Kayaknya saya pikir-pikir dulu ya Pak ya. Kalau kamu mau, saya akan gaji kamu jauh lebih besar dibandingkan di kantor kamu yang sekarang. Bukan cuma itu. Saya akan ngasih kamu dengan berbagai macam tunjangan. Dan asal kamu tahu, kamu tidak akan menyesal menerima tawaran dari saya. Sedikit pun. Tiba-tiba jadi suka sama cewek gembel itu. Ada apanya sih dia tuh? Juga sudah berulang kali bercerita sama orang, tapi tetap aja lucu. Kayaknya yang makin akrab aja sama Bella. Oh ya Bel, Ibu mau kamu menerima kalung ini. Tolong simpan dia buat kamu. Terima kasih Ibu. Saya rasa saya sama sekali nggak pantas untuk menerima kalung itu. Bella, kamu nggak usah sungkan sama Ibu. Ibu sengaja membelikan ini untuk kamu. Kalau kamu tidak mau terima, Ibu bisa marah loh. Sekali lagi, terima kasih banyak, Bu. Saya janji, saya akan simpan kalung ini. Tolong antar Non Bella pulang ya. Setelah itu balik ke sini. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kamu ngapain sih, Raf? Balikin kotak itu. Ternyata lu tuh nggak setolol yang gue pikirin. Lu manfaatin kondisi adik lu yang sakit buat narik simpati keluarga gue. Setelah keluarga gue kasihan sama lu, lu rampok keluarga gue. Lu peras keluarga gue. Bel, perhiasan ini punya keluarga gue, bukan punya lu. Kamu jangan nuduh sembarangan ya. Aku sama sekali nggak ada niat untuk manfaatin keluarga kamu. Lu nggak usah ngelak ya. Gua tahu banget kelakuan orang-orang miskin kayak lu. Tapi gua juga tahu gimana nanganin orang-orang miskin kayak lu. Bel, lu di sini, gua bayar. Jangan pernah berharap lebih. Dan lu jangan pernah lupa dari mana lu berasal. Ingat itu. Cinta tak lagi untukku. Aku butuh uang aku. Sekarang juga aku minta. Tolong kamu kasih uang aku ke aku. Seandainya cucuku tidak meninggal, rasanya aku ingin meyakini kalau dia itu cucuku. Tolong operasi Lina dulu. Kalau soal pembayarannya saya janji akan kerja keras untuk membayarnya, Pak. Maaf, Pak. Tanpa uang jaminan, operasi tidak bisa dilaksanakan. Mulai hari ini, kamu ikut Eyang ke hotel. Eyang mau lihat bagaimana kamu belajar mengelola hotel dari kakakmu Jojo. Bella, kamu kenapa, Bella? Bella, jawab, Bella. Apa Raffi udah nyakitin kamu? Raffi. Raffi, lu udah keterlaluan, Raffi.